kalau dilihat daripada polemik yang terjadi sampai saat ini di mata masyarakat, kalau kepada khususnya dari cawakan dan cawakan, ya, katanya teman dari cawakan yang terakhir dari Gulali, ada yang bilang teman dari Gulali, ya, Rahim, ada yang bilang juga teman dari Ratu Koloi, ya. Ada juga bilang dari Arya. Sebagai keluarga di Arya, beta punya orang tua tidak ada lagi. Ya, saya sendiri. Tapi itu juga menjadi satu pegangan untuk keluarga. Dan sampai sekarang beta meneruskan kita punya apa namanya, punya segala ini ke masyarakat. Kalau mungkin dilihat daripada polemik yang tadi, kebetulan aku tuh membahas saudara di bulan kemarin, waktu bulan-bulan kemarin ada seminar di empat ini. Waktu itu beta sempat pergi ke sana juga, dan sempat, tapi pada saat beta sampai, beta ada pembicaraannya, kok begini hasilnya. Akhirnya saya pulang. Keluarga Matulesi yang ada, beta bicara ini bicara marga, yeah. Kita bicara marga dulu, yeah. Beta sih bicara masalah, beta sih bicara Thomas, yeah. Kita belum bicara Thomas, yeah. Beta belum bicara Thomas apa belum, yeah. Kita bicara marga dulu, yeah. Marga Matulesi ini dia datang dari Pulau Seram, dari Pulau Ibu. Itu dia datang di Pulau Lease, Pulau Saparua, itu marga Matulesi dan marga yang lain. Itu dia masuk pertama-tama di desa negeri atau negeri Tawaka itu. Pada saat itu, marga Matulesi masuk di Tawaka. Ya. Belum ada di area. Amin, ya. Ya. Belum ada di apa namanya, Tuaha, belum ada. Belum ada di Ulat, nah, Ulat dengan Tuaha. Itu dulu itu satu kampung, dulu satu kampung, dulu satu kampung. Tapi sekarang karena ini dia sudah terpecah, tapi memang dulu itu satu kampung ya, itu hanya dipisah saja, dikasih masyarakat. Marga Matulesi ini dia datang di Tawaka, dia beranak cucu di Tawaka. Ada satu moyang laki-laki namanya Prans Matulesi, yeah. Ya, dia lahir di Itawaka, Prans Matulesi. Prans Matulesi ini dia lahir di Itawaka. Dia datang di Haria pada saat itu. Dia belum menikah. Yeah. Dia belum menikah. Pada saat Prans ini dia datang di Haria, kata orang tua dulu-dulu orang bilang kalau dia sudah tinggal lama di Haria atau kediaman lama di Haria, dia sudah balik lagi ke Itawaka. Yeah. Pada saat ditinggal di Haria, tinggal di Haria, dia sudah lama di Haria. Prans ini dia pacaran dengan Pransina Silahoi. Pada saat Prans ini dia pacaran dengan Pransina Silahoi, pacaran bagi menurut hubungan pacaran dengan bersatu keputusan, berdua menikah di Haria. Pada saat berdua menikah di Haria, lahirlah dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama Yohanes Matulesi, anak yang kedua Thomas Matulesi. Nah, kalau berbicara marga, oke, kita dari Tawaka, ya. Karena kita punya moyang dari Tawaka, dia datang di Haria. Yang sekarang keluarga di Haria, apa namanya, mempertahankan Thomas lahir. Karena Prans itu keluar dari Itawaka belum menikah, dia datang di Haria, baru dia menikah, dia punya anak, Yohanes dan Thomas lahir di Haria. Ini yang kita pertahankan. Kita pertahankan itu. Kalau kita berbicara marga, oke, kita punya moyang, oke, ya. Yeah. Kita dari Itawaka, ya. Tapi dia putus pusat. Tapi kalau kita berbicara putus pusat Thomas dan Yohanes, yeah, di Haria, kalau tidak ada Yohanes dan tidak ada Yohanes, tidak ada kita di hari ya, betul, betul, betul.
Jadi itu ceritanya seperti itu. Kita punya ini. Tapi kalau kita punya apa saudara di Kulaliu mempertahankan bahwa ya dari sana ya nanti kita bicara dengan apa namanya dosen sejarah yang meneliti peneliti sejarah ini ya tolong ya ini kita punya apa namanya fakta sejarah, punya fakta sejarah dan kita punya apa susila keluarga juga ada ya. Kita punya itu ya, ya. Jadi kita tidak bisa ya itu ya mari bilang ya kalau kita bersaudara ini yang di Kulaliu yang pertama mau dia dari sana ya ya terserah, mari kita punya bukti dulu ya. Jadi itu ya sekilas ya. Sekilas ini saja ya, makanya beta nanti upload videonya supaya untuk memberikan penjelasan ke masyarakat cerita yang tadi.